Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ojo Game Channel The House. Ya kangen gak sama si bocil guys? Gak usah banyak omong kau, cepetan apa tujuannya. Oke, teman-teman kita bakal melihat. Udah usah lebay, oke. Kita bakal langsung bakar UCRP season terbaru teman-teman ya. Kita lihat skinnya bareng-bareng, sekeren apa, apakah sekeren Bang Eje, atau sekeren kalian, atau sekeren yang kayak di film-film. Kita langsung lihat aja guys ya. RP season baru. Kita lihat videonya. Sep spesial ya. Lone Wolf Sep. Wih. Kentang ya, deep fried set ya. Deep fried farm set. Wow. Temanya makanan ya guys ya. Oke, boleh juga. Save Special Edition Season ketiga. Wow. Oke. Kita bakal lihat bareng-bareng ada apa aja. Gua langsung aja upgrade pas. Sekarang itu cepet banget ya RP-nya ya guys ya. Gua nggak tahu berapa ya, 1,5 bulan doang guys kayaknya ya. Dan harganya juga relatif murah karena cuma sampai level 50 doang. Jadi bang aja langsung beli aja ya temen ya. 900 UC karena gua dapat ini ya. Diskon 60. Langsung dapat elite pass-nya temen ya, Royal Elite Pass. Oke. Langsung level 13 dong. Oke, kita tinggal balik lagi ya guys ya. Bang aja tinggal balik ininya di sini. Buy pack, gua balik T4 aja guys ya. Langsung level 50 ya guys ya. Langsung level 50. Oke. Setelah level 50, langsung kita collect semuanya ya, collect semua. Semuanya ganti ke UC aja. Dapat Lone Wolf set, teman-teman. Dapat QBZ buat player-player Sunhawk boleh lah ya, kalian untuk ngelirik-lirik ya. Dapat topi ala-ala samurai gitu ya guys ya. Gak tau ini bisa goyang apa enggak ini Lone Wolf ini. Granat. Apakah granat berbentuk cabage? Cabage. Cabage. Apa ini bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa ya? Gua gak tau ya. Otak gua error guys ya. Kita langsung next aja. Kita lihat. Ada M16 ya. Veggie parcel ya. Parcel apa namanya, sayur-sayuran gitu ceritanya. M16. Ada baju deep fried set. Oh yang deep fried itu yang warna merah guys. Nah, ada topinya juga. Oke, nice. Deep fried set unlock, teman-teman ya. Oke, Bang Haji bakal coba ngeliat ya, teman-teman ya, dari awal ya. Baju yang pertama ini, teman-teman ya, setnya ya. Wah, oh, mukanya nggak bisa goyang-goyang, guys. Sayangnya mukanya nggak bisa goyang-goyang. Kepalanya, bagian belakangnya juga nggak bisa goyang-goyang. Jadi ini kurang mantap ya, kurang bisa goyang-goyang, guys ya. Nggak mantap sih menurutku, sorry ya. Dapat ini lumayan bagus sebenarnya. Parasutnya lumayan imut-imut, terus ada goyangan maut. Oh, ini goyangannya boleh, guys. Goyangannya boleh nih. Wih, gitu ya goyangannya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, goyang kiri kanan. Wih, sekarang palanya miring ya. Oke. Goyang terus. Wih, goyang lagi. Ini nonstop ya, guys ya. Ini goyangan nonstop, teman ya. Wah, ini bagus ini. Ini goyangannya tiada akhir, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka emoticon bisa pakai ini nih. Kemudian dapat foto ini bisa diganti, dibikin jadi profil. Dapat pesawat ya, pesawatnya ada emoticonnya gitu ya, ada gambarnya. Kemudian ada baju, ini baju gratis teman-teman. Ada setnya nggak? Nggak ada ya. Kemudian ada ini deadly cabbage ini nggak tahu ya. Ada kill message-nya. Ntar kita bakal lihat ya. Kemudian ada tarian. Kentang. Keren nih guys. Ada kentangnya coy. Oke, ada OEM juga di sini. Ada OEM, warnanya warna kulit ya teman-teman ya, kulit harimau. Kemudian ada M16 lumayan keren. Kemudian ada baju dan ini ya. Nah, ini kentang ini nih. Jadi temanya tema kentang ya guys ya. Nah, jadi dia bawa kentang gitu. Keren sih. Unik ya, menurut gue ini unik ya. Dan relatif murah lah, relatif ya. Gue nggak bilang murah ya, relatif murah. Murah itu relatif ya, tergantung siapa yang ngomong dan siapa yang beli gitu kan. Kemudian ada ntar gue beli ini dulu. Ini guys ya, kalian bisa beli ini untuk dapetin ini. Gua nggak gitu suka ya, jelek banget ya. Kayak apa namanya, kelinci kerasukan setan guys ya. Jadi gua nggak suka. Kemudian ada apa lagi nih?
Oh, ini skin satunya, guys. Tapi ini bukan skin ini, guys, ya. Bukan skin mythic, teman, ya. Skinnya skin legendary doang. Ada topengnya. Lumayan lah ya, tapi gua nggak suka sih, guys. Ini jelek banget sih. Jelek banget menurut gua ya. Jadi pada akhirnya kita bisa pakai skin ini. Tapi nggak dapet helm loh. Nggak dapet helm, guys. Kita nggak dikasih helm, guys, ya. Menurut gua sih cukup menjijikkan ya nggak dikasih helmnya. Oh, ada tas, ada tas. Tasnya bagus, teman-teman. Oke, tasnya bagus banget loh. Tasnya unik ya, karena kita nggak pernah ada tasnya seperti ini, guys, ya. Tasnya keren, cuman nggak ada helm itu loh. Tasnya dapat dua. Oh, dapat ornamennya, guys, ya. Oh, ornamennya yang mana ya? Oh, enggak, ini ornamen gua zaman dahulu, Pak. Nggak pernah gua cek. Senjata dapat apa senjata? Senjata dapatnya melee. Oh, dapat tongkat ya. Dapat tongkat, guys. Dapat tongkat lumayan lah ya. Kemudian SMG dapat uji juga, temennya. Dapat uji, temennya. Dapat uji si milik itu juga. Cuman bagusan punya gua. AR tadi dapatnya M16 ya, temennya. Yang ini. Kemudian sniper dapat AWM sama dapat M24 ternyata. Oh, M24 yang season 2, cuy. Yang season 2 aja enggak gua cek, cuy. Sedia mati deh gua. Ini ya dapat ini ya. Ah, biasa aja sih, kurang mantap sih. Itu doang sih sama emoticon ya, guys, ya. Menurut gua sih ya standar banget gitu loh. Standar banget. Kita bakal langsung nyobain aja lah dalam game ya. Kita lihat gimana skin yang satu ini apakah keren, kece bada atau biasa aja. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung coba ya skin kentang kita. BTW, teman kita ada lagi streaming, teman-teman, ya. Live stream dia, Evos ya. Evos Master B katanya. Dia ngomong terima kasih bintangnya. Bohong dia, Bang. Oh, live di mana, Bang? Bohong dia, Bang. Oh, bohong, pura-pura. Gini mode baru ya, guys, ya. Waduh, gimana cara mainnya? Yang bisa duel-duel itu kan. Kalau ngakil ada bunyi kerceng gitu ya. Keren kali. Nope. Meninggal dia. Main apa helmnya? Rata. Oh, apaan tuh, guys? Faulty chip katanya. Gua enggak tahu ya untuk apa itu. Wah, keren sih skinnya. Bisa goyang-goyang kentangnya rumahnya, guys. Kepala goyang-goyang, guys. Bisa goyang-goyang loh. Wah, luar biasa nih skin. Kece juga. Kece dai terdaba dai. Kece badai. Oke, kita bakal ngelut dulu ya. Ganggu aja dari musuhnya nih. Ada kali 4, bebe mantep nih. Untuk apa sih? Untuk belanja, guys. Oh, bisa belanja senjata, cuy, groja segala macam. Helm bisa. Bagus lah kalau gitu ya. Ini mode yang gua harapkan. Bisa berlanja saya puas. Oh, ada stop. Keren, keren, keren. Oh, kalau headshot dia ada bunyi kreng krong krengnya, guys. Krucong kreng ceng cong cong ceng gitu, guys. Kalau headshot. Ah, boleh juga sih ini. Boleh, boleh, boleh. Update barunya boleh juga, guys. Satisfying juga sih bunyi kreng cong kreng ceng ceng cong ceng gitu nah. Terus itu waktu 1 menit apa itu? Oke, kayaknya ini ada lokasi yang gua enggak ngerti ya. Ntar gua cek deh. Tuh, di mana musuh markas? Wah, musuh di mana, cuy? Bukan musuh di mana, musuh mah. Kurang ajar. Tahu enggak? Kasih tahu banget ya. Di mana musuhnya? Tahu, kurang ajar katanya. Abang ini ngomong kurang ajar. Emang ngomong juga kurang ajar nih abang ini. Ngomong kok kayak gitu. Enggak tahu gua musuh di mana, Bang. Maaf ya. 1 menit 30 detik. Tapi suaranya kok delay-delay gitu ya. Kayak banyak tension. Suara kok delay-delay gini. Kacau kamu, Indo. Oh, itu lokasinya jadi aneh gitu ya. Keren sih, keren. Ada waktu satu. Di mana? Di mana? Kasih tahu, Kak, di mana? Di mana? Di mana? Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ah, oh, apa itu? Fine. Oke, gue dapetin, guys, ya. Fine sama faulty grip. Kayaknya untuk quest sih, itu quest game dong ya.
itu dapat achievement doang, nggak penting sih. Nah, kita masuk sini guys. Open five, ya kan? Nah. Ini bisa buat nambah ini guys ya. Nambah poin. Poinnya bisa buat belanja. Beli apa ya? Kita nanti. Kita bantai musuh-musuhnya apa penting, terberi paham guys. Oh, keren ya. Jadi ini kayak apa namanya? Main TDM di dalam klasik gitu kan. Kacau Tencent, makin kreatif aja Tencentnya. Shotgun dapat kan? Obtain and akur by defeating enemy and bla bla bla. Ambil aja semuanya. Cepet, kita ngelut dulu deh. Yang keras kita pipang di atas dia. Waduh. Apa lama tuh sih? Hello. No mercy. Keras banget. Di sini darahnya jadi berapa, guys? Kayaknya darahnya lebih banyak daripada oh, kalau ini kenceng damage-nya. Itu damage-nya kurang banget. Itu duit gua 1300, guys. Kalau nge-kill dapat berapa ya? Lu kan dapat 2 tuh. 100 tuh. Surprise. Oh, nge-kill dapat 200. Udah mau ganti senjata ke SMG, guys. Wah, enak kali. Ini lompat juga deh. Cepet. 5 detik lagi nih. Ya. Santai. Bisa reload ya sih? Oh, gak bisa reload. Kok gak bisa dipakai? Kok dikerjain sama Tencent nih? Nah. Darahnya jadi double-double gitu loh. Support like gua guys. Tombol tembak gua. Gak ngerti lagi, tembak sebanyak itu gak ada yang kena. Mati deh. Udah kill 7 juga lah. Gimana sih musuhnya? Suara tembakannya di situ tapi gak ada orangnya. Asem. Bot apa orang? Kayaknya bot deh. Paham kayaknya. Ini kayaknya digabung-gabung semua ya. Jadi bingung gue. Bingung banget tuh. Suaranya banyak banget. Rp4.000 duit gue udah.
Musuhnya di sini, dalam sini sih. Oh, ini beda room sama kita ya, guys. Oh, jadi mereka battle sama orang lain. Yang lawan sama kita udah kita kewen semua, guys. Jadi battle-nya tuh random ya lawannya ya. Sebentar, setik lagi gak dimana. Dia udah mati 3 kali. Nyawanya kayaknya cuma 3 deh, guys. Nope. Wah, arenanya pake terbuka ya. Kok gak ada musuhnya sih kita? Kok musuhnya pake groja, gak pake auk. Enak banget groja. Ini kebuka, oh ini arenanya makin gede, guys. Wah, dia nggak spawn di sini, guys. Dia spawn di sini sih, dia spawn di situ ya, wajar ya. Gua kira udah mati berkali-kali, guys. Baru mati sekali ini. Oke. Okay. Kita nggak boleh ke tempat spawnnya orang sih. Ini masih invisible ya. Kita nggak bisa ke tempat spawnnya orang, guys. Kita harus ngecek dulu nih. Nggak kan knock dong dia. Lo banget sih. Tapi ini ada waktunya sih, guys. Jadi kita mending maju aja sih, ngumpulin poin supaya bisa beli senjata. Aduh, bot sih bot ya, aimnya sakit juga. Bot ya, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapat 7.500 ya, guys ya. Gitu rupanya. Oke. Oke. Okay. Okay. Kita dapat 7.500 poin doang. Kita bisa belanja. Lumayan ampas sih. Lumayan buang-buang waktu, guys. Dapat berapa, Bang, itunya, Bang? Bang, dapat berapa, bisa. Bang? Dapat berapa, Bang? Dapat 1 triliun, Bro. Apa itu? Yang koin bisa beli senjata itu. Kita di mana ini? Oh, masih di sini ya. Di Angel. Ben berapa, Bang? Eh, kepencet. Cara belanjanya gimana? Angel ini. Heeh. Langsung belanja kah? Gua coba belanja groja. Send order. Oh, gitu. Gak bisa beli senjata apa yang gua mau ya. 24. Gua bisa beli groja, guys. Groja. Groja lah. Groja aja lah gua. Groja, guys. Groja. Oh, gitu. Groja. Oh, full set, guys. Gitu mainnya nih game. GG juga. Hey. Oke, okay, PS3 LM3 ready. Mini drum kita bisa beli. Gunakan ini? Mini drum kita bisa beli, guys ya. Mini drum 1000 harganya. Mana gunainnya?
ada cooldownnya ya guys ya. Ada cooldownnya, oke, ngerti gua. Terlalu lama sih menurut gua durasinya yang di atas tadi itu, jadi bingung gua mainnya. Jadi kayak main beberapa game yang berbeda ya guys ya. Durasi permainan jadi lama ini pasti durasinya. Tencent, Tencent editmu tuh, apa? Terlalu kreatif kok Tencent itu. Ini over kreatif sih menurut gua guys. Jadi boring banget. Kayak mana nih Tencent ini, mode kayak gini dibikin. Hadiahnya juga kurang mantep ya, harusnya itu ada kill streaknya. Kill streak hadiahnya nambah kill. Gimana ini? Satu dapat. Cuma mau beli bang. Kill 2 dapat sekian. Ini masa gak ada kill streaknya? Gua udah nge-kill berapa belas guys. Cuma dapetnya 7000 doang, itu pun gak bisa beli AWM. Senjata lah. Nah kita disuruh ngelut-ngelut terus. Gak jelas ini. Sama scope-nya. Search for vehicle. Main kalian takut sama bang? Orang tua. Lah malah berhenti di sini kan. Astaga kalian tuh. Nope. Mati kau. Rarat. Tank gitu ya kalau headshot ya. Enak juga bunyinya. Majulah kau. Di situ musuhnya tadi. Masih kena kok. Sabar weh. Streamernya kena kok nih. Streamernya kena guys. Bang ikut tuh. Stopnya pulau. Kocak musuhnya malah di sini nongkrong. Kayak kali. Bacot aja kau bang katanya. Tapi abis ngekill orang dapat banyak guys. Enak juga sih mode ini. Abis ngekill banyak dapat banyak kita guys ininya. Cakep sih mode ini. Cakepnya kalau kita ngekill orang ya. Waktu di atas mah nggak seru guys. Kalian lihat punya gua. Kok nggak ada yang punya red dot sih, bingung gua. Heran dah. Ini habis buka barang apa dia? Habis belanja nih musuhnya ya. Gak ada yang punya red dot. Gak ada yang punya red dot. Wah, kalian ini main apa sih? Gak ada red dot. Lari bang, pakai mobil lagi kita bang. Kena. Belanja ya dulu ya. Gua mau beli ini guys. Ini. Ini aja. Kok gak bisa taruh sih? Woi. Oh, ketutupan sama itu ya. Ini ada teman gua aja nyupir lah. Itu gua enggak yakin teman gua bagus nyupirnya. Gua aja nyupir, guys. Upin nih. Sabar ya. Sisa dikit sih musuhnya. Sisa dikit dan duit gua masih 5000 sebenarnya. Tapi kalau kita ngekill musuh dapatnya banyak guys. 600. Apalagi mereka habis event kan. Bisa dapat seribuan. Depan ada orang. Depan ada orang. Waduh. Mana yang otak kau Tencent? Mana otak kau? Mor itu buat para penonton pasti kau masih kayak gitu. Tencent. Kita lihat mana ya kira-kira gameplaynya ya. Skinnya keren sih goyang-goyang. Cuman ini menurut gua modenya terlalu alay sih guys. Gua gak suka. Mode alay guys ya. Kurang mantep. Semoga kalian terhibur ya. Tencent GBL. Jangan gitu teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Maaf ya guys yang ngajikan ya. Kalian bisa lihat ya kematiannya kayak gitu. Masa Mister Bang kayak gitu orangnya. Udah kayak di film ya.